Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Hasan LBF. Di sini kita akan lihat pasangan atau indukan yang sudah menetas. Jadi pasangan ini biola dengan non biola. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-temanku subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, pasangan ini sudah menetas untuk kesekian kalinya, dan usianya di sini anakannya sudah hampir 1 bulan. Dan kita akan lihat sekaligus di dalam anakannya seperti apa. Kita langsung lihat aja. Nah, itu jantannya ya. Itu adalah Ewing Blue Split Pastel. Dan betinanya ada di dalam, yaitu Biola Ewing Green Split Pastel. Kita lihat. Nah, itu ya anakannya. Ada dua ya, yang satu di sini akan sedikit dijelaskan. Jadi anakannya di sini ada keluar pastel ya, teman-teman. Ini masih belum terlalu lengkap ya bulunya. Dan yang satu kemungkinan itu adalah Ewing atau blue, karena belum jelas juga, belum terlalu lengkap bulunya. Nah, jadi untuk anakan di sini, karena selalu setiap menetas selalu ada keluar pastel, jadi untuk indukannya di sini lebih dominan besar memiliki split pastel ya keduanya. Oke, karena setiap tetasan selalu ada anakan pastel, dan ini bisa biola pastel blue atau pastel saja karena ekornya masih pendek ya. Nanti kita akan lihat setelah udah agak besar ya. Nah, jadi untuk usia anakan di sini sudah hampir 1 bulan. Dan ini yang kedua anakannya. Ini sudah pasti antara blue atau Ewing blue. Ini kondisi di dalam ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, untuk indukan di sini atau pasangan ini ya, lebih kuat atau lebih dominan kuatnya adalah pastel. Jadi keduanya memiliki splitan pastel karena selalu ada anakannya yang keluar pastel. Itu ya. Kemungkinan nanti sekaligus panen saja, kita nanti akan lebih jelas lagi perkembangan anakannya. Sebenarnya sudah agak kelihatan ya dari ekornya, tapi aku masih ragu antara biola atau bukan. Itu yang pastel ya. Ini di sini kita hanya memperkenalkan dari indukan atau pasangan ini. Memiliki
atau lebih dominan memiliki split pastel keduanya ya di pasangan ini. Oke, kasihan ya, kita tutup aja. Nah, jadi itu teman-teman, itu adalah jantannya. Dia adalah Ewing Blue dan memiliki split pastel. Dan betinanya tadi ada di dalam adalah Biola Ewing Green, juga memiliki pastel karena anakannya selalu keluar pastel. Setiap tetasan ada mengeluarkan pastel. Dan pasangan ini sudah berapa kali setiap tetasannya ada keluar biola dan ada non biola. Pernah juga ada biola green, biola Ewing green, blue yang non pastel juga, Ewing blue, dan untuk pasangan ini ya teman-teman cukup sehat. Dan untuk pakan di sini, aku selalu menyediakan pur ya, karena ini lolohan ya, jadi supaya lebih mudah, lebih cepat pencernaannya, kita menggunakan pur. Aku tambahkan pur di sini, dan selalu juga di sini selalu makanan pokoknya untuk lolohan adalah millet putih dicampur dengan sedikit kenari seed. Tapi di sini untuk lolohan tidak dicampur gabah ya. Jadi hanya millet putih saja dan sedikit kenari seed. Nah, itu tadi teman-teman mengenai pasangan ini. Jadi keduanya indukan ini memiliki dominan kuat pastel ya teman-teman. Itu tadi anaknya juga sudah terlihat cukup besar, usianya sudah hampir 1 bulan. Oke, mungkin gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah mengikuti terus perkembangan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang.